Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Welcome to our Zoomcast. Okay, first of all, because this is our first meeting, do you want me to speak all in English or bilingual, English and Indonesia? Okay, as your request, I will speak bilingual, Indonesian and English, okay? So, because this is our first meeting, karena ini pertemuan pertama kita. So, there is an Indonesian proverb that you cannot love someone until you know that person, right? Jadi ada pepatah Indonesia yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadinya pertama kali. So, first of all, I would like to introduce myself. My name is Rina Lestari. I live in East Jakarta. I'm married. And I have one daughter. She is in the sixth grade of elementary school. And starting from right now, I will be your English lecturer. I will teach you advanced grammar. Jadi, nama saya Rina Lestari. You can call me Miss Rina or Mem Rina. Bisa sebutkan, boleh panggilan Miss Rina atau Mem Rina. It's up to you, terserah kalian. Saya tinggal di Jakarta Timur, saya sudah menikah, saya punya anak satu, anak perempuan, dan dia sedang ada di kelas 6 di SD, kelas 6 SD ya. And mulai dari sekarang, saya akan menjadi dosen bahasa Inggris kalian. Saya akan mengajar dengan materi advanced grammar, okay? And I think that's all about me. And now it's your turn to introduce yourself, okay? Just tell me about your name, your address, and your phone number, okay? Kayaknya itu dulu dari Miss Rina. Sekarang waktunya kalian yang memperkenalkan diri. Coba sebutkan nama aja, seperti tadi, phone number, sama address, alamat kalian, okay? Okay, well, that's a good job. All of you have already introduced well. Bagus sekali ya, kalian udah bisa memperkenalkan diri dengan baik. Okay, now, as you know, that if you can, if you have already know each other, so I hope you can cooperate each other too. Kalau kita udah saling kenal, berarti kita bisa kerjasama dengan baik ya, for one this semester, untuk satu semester ini. So, okay, as I just want you to know that I'm just like the other lecturer. Saya hanya ingin Anda semua tahu bahwa saya juga sama seperti dosen yang lain. I have some rules that you have to follow in my class so we can cooperate each other, okay? During one semester. Jadi saya juga punya peraturan yang harus saya lakukan di kelas kita agar kita bisa kerjasama dengan baik selama satu semester ini, okay? Now, I will tell you about all of that, the rules, the subject, and everything. Nah, saya akan beritahu semuanya. Okay? Now, I will the first thing that I want to share to you is about RPS. It is the rule, the plan that I want to teach you during one semester. Ini adalah rencana pembelajaran yang akan saya beri ke kalian selama satu semester. So you will know what kind of lesson that you will have, what the thing that you have to do in my class, okay? Because basically, I don't create your score. The score is made by yourself. You create your own score. Karena pada dasarnya saya tidak membuat nilai kalian, tapi Anda yang membuatnya sendiri. Anda yang membuat nilai Anda sendiri. Apakah you want to get an A, B, C, D? It depends on your hard work. Jadi apa yang kalian mau dapatkan nilainya, apakah A, B, C, D, E? Itu tergantung atas usaha kerja keras kalian. Okay, I'm just the facilitator, motivator, and everything. Yeah. Counselor, ya, beset, of course, I'm your lecturer, ya. Jadi misalnya sebagai fasilitator, motivator, ya tentunya juga sebagai dosen juga sih. Tapi pada dasarnya untuk sebuah nilai itu satu tugas, satu mata kuliah itu pada dasarnya adalah 70% is made by you. Ya, semuanya dibuat dari Anda sendiri. Okay, this one. The RPS, rencana pembelajaran semester kita untuk
Advanced Grammar, bidang studinya Bahasa Inggris, mata kuliah Grammar, bobot SKS-nya 3 SKS. Nah, ini sebagai saya, dosen pengampunya, Rina Lestari. Ya, as you can see, bisa kelihatan dengan jelas ya. Nah, ini, jadi mata kuliah Advanced Grammar ini, dia mempunyai bobot SKS-nya 3 di semester 4 ya. Nih, deskripsinya adalah mata kuliah Advanced Grammar ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk dapat membekali pengetahuan dan keterampilan tata bahasa secara tepat dan benar kepada mahasiswa baik secara lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris. Nah, mata kuliah kali ini membahas tentang mempelajari simple aspect, progressive aspect, perfect aspect, perfect progressive aspect, modal, present modals, determiner, inform, and 2 plus infinitive, verb, adjective, noun plus preposition, serta penerapannya dalam bahasa Inggris ya. Pembelajaran akan dilaksanakan dalam menerapkan pendekatan student-centered learning. Ya. Di antaranya akan dilakukan berbagai metode penugasan. Penilaian dilakukan melalui ujian tulis. Pembelajaran dilakukan secara online dalam jaringan. Nah, CPL-nya, capaian pembelajaran lulusannya. Jadi dari sikap, Miss harapkan kalian bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, norma, dan etika. Intinya, individu kalian lah. Tanggung jawabnya kalian kepada Tuhan atas apa yang kalian lakukan, ya kan? Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Nah, kalian mengerjakan tugas atau enggak? Kalau kalian mencontek, nah tanggung jawabnya kalah diri sendiri, ya. Keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Yang kelima, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya. Jadi berdasarkan kaidahnya, tata dan etika ilmiah dalam menerapkan dalam rangka menghasilkan solusi gagasan, desain, atau kritik seni. Ya, itu dia. Nah, lalu ada juga mampu menghasilkan keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Misalkan tugasnya adalah membuat kalimat berdasarkan tesis tertentu dan kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, pengetahuan. Jadi menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan umum dalam konteks keseharian umum, akademis, dan pekerjaan secara setara tingkat intermediate. Ya, pastinya bahasa Inggris ya. Lalu, pengetahuan yang kedua adalah menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, pengelolaan pembelajaran bahasa Inggris yang mendidik. Oke, keterampilan khususnya itu mahir berbahasa Inggris, pastinya lisan dan tulisan dalam konteks keseharian, akademis, dan pekerjaan setara dengan tingkat intermediate. Ya, karena sudah advanced grammar, jadi tingkatnya tingkat intermediate. Kok bisa? Iya, kemampuannya tinggi, tapi kalian bisa melakukan pekerjaan baik yang di bawah atau yang setara dengan tingkat advanced. Maksudnya seperti itu. Oke, lalu mahir berbahasa Inggris, lisan, dan tulisan untuk tujuan tertentu, specific purposes secara setara tingkat intermediate, dan mampu menerapkan metode dan proses belajar dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan tertentu. Ya, itu CPL-nya. Sedangkan, apa yang akan kita lakukan? Nah, di meeting kita satu kali ini, the first meeting, kalian akan memahami teori dasar penggunaan simple aspect. Yang kedua, meeting kedua kita akan mempelajari tentang teori dasar penggunaan progressive aspect. Teori ketiga itu teori dasar penggunaan perfect aspect. Keempat itu adalah perfect progressive aspect. Lalu kelima itu meeting kelima kita menguraikan konsep dasar penggunaan modal dalam penulisan bahasa Inggris. Yang keenam adalah mengimplementasikan konsep dasar penggunaan perasaan modal dalam penulisan bahasa Inggris. Melakukan review. Dan meeting kedelapannya itu adalah menyesuaikan konsep dasar penggunaan determiner, artikel, demonstratif, quantifier dalam penulisan bahasa Inggris. Lalu yang kesembilan adalah membandingkan konsep dasar penggunaan adjektif dan adverb dalam penulisan bahasa Inggris. Lalu yang sub CPMK-nya yang kesembilan membandingkan konsep dasar sudah tadi ya. 10
Menganalisis konsep dasar penggunaan infum dan to infinitive dalam penulisan bahasa Inggris. Yang 11, menganalisa konsep dasar penggunaan verb plus preposition dalam penulisan bahasa Inggris dan menyimpulkan konsep dasar penggunaan adjective preposition dalam penulisan bahasa Inggris. Yang ke-13, adalah menyusun konsep dasar penggunaan noun plus preposition dalam penggunaan penulisan bahasa Inggris. Yang ke-14, adalah membuat review pastinya. Nah, ini dia adalah sub-pokok bahasan yang akan dipelajari selama satu semester ya. Pendekatannya nanti kita belajar selain dengan Zoom, kita lewat WA group ya diskusinya, kalau karena Zoom itu kan waktunya sebentar ya, jadi kita lebih banyak kalau Zoom sudah tidak mencukupi, masih banyak pertanyaan, kayak kita bisa diskusinya lewat WA group ya. Terus kegiatannya pasti ada dua, online learning model synchronous dan asynchronous. Lalu tugasnya biasanya pasti membuat esai, dan tugasnya biasanya kalau misalnya membuat esai itu yang terakhir dan di awal. Jadi setiap harinya itu pasti ada tugas menulis ya, esai sama quiz test. Ya, esai test sama quiz test gitu. Ya. Ini dia. Nah, ini adalah mata kuliah wajib, tapi dengan syarat, bersyarat kalian harus sudah pernah belajar dengan basic grammar, lalu sudah pernah belajar pre-intermediate grammar, dan sudah pernah belajar intermediate grammar juga. Oke, ini dia meeting 1. Ya, meeting 2 kayaknya ini. Jadi meeting, saya akan bahas meeting satunya saja. Jadi tadi ini sudah materinya, kita akan RPS yang sekarang kita pelajari, lalu pengertian simple aspect nanti saya akan jelaskan, dan jenis-jenis dan contoh simple aspect, simple present, simple past, simple future. Oke, ini indikator keberhasilannya tatap maya pastinya melalui June meeting ya. Nah, tugasnya nanti ada menjawab pertanyaan mengenai simple aspect dan menuliskan beberapa kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan simple aspect ya. Ada yang tertulis, ada yang pilihan ganda, multiple choice. Oke, lanjut. Ini peta konsepnya yang tadi. Ini meeting 1, kita bahas tentang apa saja. Lalu ini analisis waktu perkuliahan. Jadi minggu ke-8 itu kita nanti UTS. Minggu ke-16 UAS. Jadi minggu ke-7 biasanya review, minggu ke-14 itu review. Ya. Nah, ini kehadirannya itu 20% untuk kehadiran, tugasnya 25%, UTS 25%, dan UAS itu 30% ya. Jadi kehadiran. I will give you the deadline for the lateness just 15 minutes. Nah, ada kehadiran kalau kalian telat masuk kelas ini ada 15 menit, jadi kalian harus absen dalam waktu, misalkan kelas kita mulai jam 7.30. Jadi paling lambat absen jam 7.45. Kenapa? Karena kita harus mulai biar pada fokus dengan materi yang akan saya bahas. Oke? Okay? Tugas itu saya akan ada rekapnya, keseluruhan nilai kalian lengkap. Biasanya saya total, kebanyakan rata-rata berapa anaknya mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas, kita ambil tengah-tengah. Jadi baik yang lebih atau kurang, tetap dibagi nilai rata-rata. Oke? Okay? Bagi yang mengerjakan dapat nilai, bagi yang tidak mengerjakan ya tidak dapat nilai. Oke? Okay? Gitu. Nilainya, pada akhirnya nanti, at the end, itu kalau nilai 80-100 akan mendapat nilai A, 70-79 B, 61-69 adalah C, ya, seterusnya itu berarti belum lulus, harus ngulang lagi. Saya harap kalian, ya minimal kalau nggak B, ya di antara tiga inilah, A, B, C, ya, amin. Nih, tugasnya, biasanya mandiri kalau esai, pokoknya kalau kurang, ya nilainya seperti ini, kurang dari 56, kalau cukup nilainya 56-74, kalau baik itu lebih besar daripada 75. Nah, laporannya udah bagus, kompetensinya udah tepat, teknik penulisannya juga jelas, menarik, pokoknya oke. Okay. Walaupun nobody's perfect ya, nggak ada yang sempurna. Itu, ini lembar penulisannya, jadi nilai tugas ada, tertulis, nah nilai kepribadiannya ada. Misalkan nilai kurang, tapi dia baik, sopan, tetap katanya aktif di kelas, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasamanya. Misalkan kalau ada tugas berpasangan atau kelompok, nah bagus, nah itu. Ini ada penilaian sendiri dari saya. Oke, itu dia tentang RPS-nya. Do you have any question?
No? Okay, alhamdulillah. Now, let's come to our lesson. Nah, meeting one is the tense, aspect, system, and simple aspect. Ya, meeting satu ini kita membahas tentang seperti yang tadi Miss bilang di RPS yang pertama kali, bahwa kita membahas tentang sistem aspek tenses, yang pastinya tentang aspek-aspek tenses yang simple. Apa itu? Oke, let's check it out. Nah, ini kita bagi dua nanti dah, tentang aspek sistem. Simple aspeknya itu kita bahas tentang simple present, simple past, sama simple future. Next, tenses aspect system. English has been said to have thousand tenses. Traditional tenses are actually combination of tense and aspect. Tense relates to time, present, past, and future. And aspect has to do with the internal structure of the action occurring at any time. Have a look at the illustration of the tense aspect combination below. Jadi bahasa Inggris itu sudah dikatakan bahwa ada 12 tenses ya. Nah, traditional ada 12 tenses yang biasanya kombinasinya itu adalah antara tenses dan aspek. Nah, tenses ini berhubungan dengan waktu. Waktunya itu ada present, past tense, sama future. Dan aspek ini ada hubungannya dengan istilah struktur internal dari kegiatan yang muncul pada suatu waktu. Nah, ini ilustrasinya bisa kalian lihat. Ini ada di slide kalian, jadi nanti kalian bahas lagi. Jadi ada biasanya kalau simple present seperti ini present ya. Kalau kalau ini yang subjeknya lebih dari satu, tidak pakai s. Kalau pakai s yang subjeknya tunggal. Ini bentuk past tense-nya, ini future-nya, progressive seperti ini. Biasanya kalau progressive ingat ya kodenya cuma pakai ing. Kalau perfect itu pakai have. Kalau progressive itu ada have, ada have-nya, ada ing-nya. Ya. Have been atau has been. Okay, next. Then from the chart. Nah, kita sih ada 3 tenses. Present, past, sama future. Ada 4 aspek. Ada simple. Ada progressive. Ada perfect progressive. Yeah. Okay. Biasanya simple aspek ini refer ke event. Ini Miss langsung artiin aja ya. Jadi kalian bisa fokus. Dilihat lagi. Di slide kalian. Sambil dilihat. Kalian sudah download kan? Alhamdulillah kalau sudah download ya. Jadi aspek simple ini mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang mana terkonsep sebagai whole, complete whole. Berarti secara keseluruhan ya. Eventnya ini tidak dipresentasikan, hanya diizinkan untuk pengembangan lebih lanjut atau perubahan. Ini menurut Hilter 1967. Nah ini ayo kita bandingkan. Contohnya Susan and Carl live in a new world. Susan and Carl are living in New York. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya? Kita lihat artinya ya. Jadi maksudnya di kalimat pertama ini mempresentasikan fakta bahwa Susan and Carl live in a world as a whole event. Jadi secara keseluruhan. Nah, ini kita bisa mengacu bahwa gak ada perubahan. Ya, Susan sama Carl tinggal di New York. New York itu nama tempat ya, kayak kita di Indonesia, Jakarta, ada Condet, ada Surabaya, ada Malang, seperti itu ya. Nah, kebalikannya dengan present progressive yang di kalimat kedua. Nah, ini menyarankan bahwa the event is incomplete. Nah, berarti kegiatannya itu belum lengkap. Nah, ini beberapa bagian secara keseluruhan. Nah, living-nya mereka, the living in New York may be temporary. Jadi, mungkin dia hanya tinggal di New York itu hanya sementara. Pada saat itu dia tinggal di situ. Bisa jadi besok atau dua minggu lagi dia akan pindah. Oke? Okay? Seperti itu. Nah, simple present. Sebenarnya ada inti utama dari simple present yang pertama sebagai general timeless truth such as physical law, social science, or custom sebagai keseluruhan waktu kebenaran, contohnya kayak hukum fisika, sosial, ilmu sosial, dan kebiasaan. Nah, contohnya bisa kalian baca lagi. Yang kedua adalah habitual repeated action in the present, berarti kegiatan yang berlangsung-langsung di masa sekarang dengan penggunaan effect of frequency. Biasanya ada always, selalu, usually, biasanya often, sering, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah, dan ekspresinya itu expression of frequency. Every day, setiap hari, every month, setiap bulan, once a year, sekali setahun. Nah, di sini contohnya share prices usually change on a daily basis, berarti harga share-nya itu biasanya berubah pada kebutuhan sehari-hari ya. Number T, yaitu to indicate states with linking verb, mengindikasikan dengan
kata kerja linking ya. Ada be, ada appear, ada seem, ada look, and other stative verb-nya. Verb of perception, verb of perception, mental state, emotion, non-action verb. Contohnya, there is a large house on the corner. Ada sebuah rumah yang besar di pojokan. Selanjutnya kalian bisa baca ya. Next, number four, expect future, masa depan. Nah, ketika sebuah schedule event is involved, usually with a future time adverbial. Jadi, untuk mengekspresikan masa depan, ketika sebuah event ini dihubungkan, biasanya dengan time signalnya future time adverbial. Contoh, the plane leaves tomorrow morning. Nah, pesawatnya pergi besok pagi. Nah, besok pagi itu dia pakai future time adverbial. Okay. Next, to express future with verb in time clauses or conditional if clause. Okay, ini untuk mengekspresikan masa depan dengan kata kerja dalam klausa waktu atau klausa conditional if. Nah, after he finish work, he will do the errands. Setelah dia selesai pekerjaannya, dia akan melakukan tugas-tugas yang lain, ya, tanggung jawab yang lain. Okay, next. To present sporting events, each direction, procedure, or directions, or instruction. Ini untuk mempresentasikan sporting event, each direction, procedure, or direction, or instruction. Okay. Ini France kicked off, Zidane passes to Henry, Henry cuts inside. Nah, ini untuk mempresentasikan sporting events, stage direction, procedure, or direction, or instruction. Nah, ini untuk mempresentasikan kegiatan-kegiatan olahraga, arahan dari panggung, atau prosedur-prosedurnya, atau menanyakan arah, perintah. Nah, seperti itu. Contohnya, France kicks off. Nah, Zidane mengoper ke Henry. Henry memotongnya di dalam. Seperti itu. Okay. Next. Oh, yeah. Kalau nanti, yang ketujuh adalah to present speech text and formal writing. Untuk mempresentasikan speech text and formal writing, contohnya I resign from the commission. Nah, untuk mempresentasikan tindakan-tindakan speech dan penulisan formal. Yang terakhir adalah summaries of a story plot and conversational historical present used to refer to past event in narration. Jadi ada ringkasan sebuah plot cerita dan mempresentasikan sejarah yang konversional, biasanya mengacu kegiatan di masa lampau dalam sebuah narasi. Contohnya, Goldilocks entered the room, sees three bowls of porridge on the table. Nah, ini Goldilocks itu nama beruang. Kalau namanya beruang, nah, dia memasuki ruangan, dia melihat tiga mangkok bubur di meja, dan jadi kayak kalian bercerita. Okay. Ini sebenarnya masih banyak. Ya, yeah, but so sorry, the time in Zoom is so limited, karena waktunya di Zoom itu sangat sedikit. So, I've already prepared the learning video that you have to watch before you do the exercises. Ini sudah siapkan video pembelajarannya khusus untuk penjelasan materinya ya, di luar dari yang Zoom ini. Jadi karena di Zoom ini waktunya sebentar dan kita nggak bisa membahas semuanya. Tapi ini sudah siapkan video pembelajaran khusus untuk membahas tentang materi yang slide meeting kali ini. I have already prepared for you. You can download it in Google Classroom atau in My Best. Kalian bisa downloadnya di Google Classroom atau di My Best. Ya, data My Best kalian sudah ada, saya juga taruhnya. Miss, boleh. Kalau cuma lihat di My Best, boleh? Boleh, nggak masalah. Kalau misalkan di Google Classroom juga boleh, dua-duanya boleh. Oke, okay, it's up to you. Tugasnya juga I have already sent to your task in e-learning or in Google Classroom. Bedanya cuman kalau di Google Classroom itu ada rekapannya bahwa kamu sudah mengerjakan. Kalau di e-learning nggak ada rekapannya, nggak ketahuan. Takutnya kan kalau jaringan, kamu merasakan sudah
mengerjakan ternyata belum. Tapi kalau di Google Classroom itu udah ketara kamu sudah mengerjakan atau belum, seperti itu. Tapi you just do it once, whether you want to do it the exercises in Google Classroom or in My Desk. Kerjakannya satu aja, mau di Google Classroom atau di My Desk. Oke, okay? Itu aja sih for me. If you have any question, do you have any question? Okay, alhamdulillah no ya. But if you have any question, don't be hesitate. You can ask me in WA group. Okay, we have WA group, so don't be shy. If you are shy, you can send message privately to my WA number. Okay, jadi kalau malu mau nanya di Google di WA group, bisa nanya miss di WA ya. Okay, I think that's all for our meeting. Have a nice practicing and learning, guys. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.